Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali mendapat ucapan selamat atas keunggulan perolehan suara sementara berdasarkan hasil real count KPU. Kali ini ucapan datang dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Prabowo mengunggah surat ucapan Erdogan dalam akun Instagram pribadinya, Prabowo, Kamis, 22 Februari 2024. Surat itu diberikan langsung oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan. Selain ucapan selamat, dalam surat yang sama, Erdogan turut mendoakan agar Prabowo senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia. Erdogan meyakini hubungan antara Indonesia dan Turki akan semakin kuat. Pasalnya, kedua negara memiliki ikatan sejarah serta nilai-nilai bersama yang didasari pada kemitraan strategis Indonesia-Turki selama ini. Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Erdogan yang merupakan salah satu mitra terdekat Indonesia. Sebelum Erdogan, belasan pemimpin negara telah lebih dulu mengucapkan selamat kepada Prabowo atas hasil sementara Pilpres. Di antaranya Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.